semua, semoga hari ini kita semua sehat walafiat untuk menerima materi kami pada hari ini dari KNKK Fasilitator. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Beta dan kawan-kawan cukup berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dari kami program ya, program Desa Cerdas, yang nanti Bapak Ibu baru pernah dengar ini program, ada yang namanya program Desa Cerdas. Ini melakukan kerjasama dengan Mapindo, kawan-kawan Mapindo di provinsi ini untuk melaksanakan yang namanya tular nalar khusus untuk lansia. Akan ada sambutan dari Kepala Desa Tagakodo kepada Bapak yang membawa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Fasilitator yang terhormati, adik-adik, kemarin kamu bilang saya sudah tak pelaku semua angker, tidak tahu. Baru hari ini ada program yang bikin kita angker sedikit, satu malam. Iya. Kenapa? Ini kita mau pakai bahasa apa? Ini mau undang, yang mau undang ini bukan anak-anak biasa program kan? Anak-anak remaja, tapi ini lansia 80 orang kan? Artinya itu identik dengan, pasti sama dengan anak kecil tuh. Guru lama tadi, ini kan mau pakai bahasa apa pada mau datang kan? Ya kan? Kita tinggal koordinasi dengan Pak Peru terus. Datang dulu, ini saya bilang bagaimana ini kan? Berat juga ini, yang mau datang ya susah, tapi syukur alhamdulillah 99% hadir pada hari ini, dan mungkin ini merupakan sebagai pegangan juga bagi kami. Ada data yang tetap terkait dengan lansia yang ada di Telakor ini. Jadi yang ada ini Telakor itu lama dan itu mesen. Yang kita mintakan kemarin itu 50-50, 50 itu lama, 50 itu mesen. Tapi setelah data masuk, memang lansianya dominan ada di itu lama. Jadi ada sekitar 60-40% itu sebagai laporan. Sebelum menghadiri, mungkin kita dengan resmi acara kegiatan ini dilaksanakan dan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena tadi dengan Ade Noval dapat pengerahan yang kayak katong sempurna tahu, tapi jadi tahu kayak begini. Ibu saya boleh kasih data, KTP, nomor PIN, sabarang orang selain bapak atau anak sendiri. Jadi ada juga kalau petugas yang datang, biarpun pakai-pakai yang lingkar, tapi kalau saya izin dari kepala dusun, jangan coba-coba kasih. Jadi supaya jangan gampang ibu dapat tipu atau mama atau anak-anak semua begitu. Jadi alhamdulillah dengan ada kegiatan ini, katong semua semangati kata Oyo daerah masa-masa HP begini dia pengguna supaya gampangnya katong sih dapat tipu toh dari orang atau SMS yang katong sih tahu, katong sudah tahu. Tambah lagi dengan ini hari adik-adik dong suka sekatong materi yang katong sering tahu. Jadi kalau katong anak ada pijau kan, katong sudah bisa tahu. Jadi itu saja yang beta minta terima kasih dari adik-adik. Supaya mudah-mudahan lebih ke depannya katong lebih ada kegiatan ini, supaya katong lebih tahu lah yang mendalam. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kalau panggilan hari-hari Andi. Tapi nama lengkap biodata yang adik-adik tadi bilang, nama saya Ramli Sang Haji.
Mau lengkap lagi? Tanggal lahir 27 bulan 9 tahun 59. Berapa tahun tuh? 60. Tadi adik-adik minta terima kasih ya, yang sudah kasih pemahaman tentang mulai dari biodata sampai informasi. Saya minta terima kasih. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mendengar hasil dari adik-adik tadi supaya memahami, dan jangan pada satu saat saja. Terima kasih dari tim-tim yang kasih pemahaman buat kita semua ini. Saya minta terima kasih supaya ke depan lagi lebih giat lagi, bukan hanya di Telaga Kodok tapi di tempat lain juga demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti bapak abis sama ibu kalau mau ngadep ke komunikasi kita, Kak Imam. Tepuk tangan dulu sama ibu. Jangan-jangan pegang ya sudah. Kasih pare, kasih.